Viral, sejumlah warga tersengaja menemukan sebuah tank perang peninggalan Belanda di bawah tanah sebelah rumah. Beneran loh, ini roda tank loh. Gimana ini ya? Penemuan roda tank. Oh, di Papua ternyata. Viral penemuan tank terkubur di dalam tanah di Papua, diduga peninggalan Perang Dunia Kedua. Ih. Penemuan tank yang terpendam di dalam tanah ini diketahui berlokasi di Saram Kota Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Indonesia. Momen penemuan tank ini pun langsung menjadi tontonan warga sekitar. BH Binkab Tipmas Kelurahan Sami Kota memonitor adanya penemuan tank jenis Panzer yang terkubur di dalam tanah. Ya gitulah ya. Oh ini. Dalam video yang viral itu tampak bagian roda tank menyembul ke permukaan tanah. Sementara itu bagian tank lainnya masih terkubur. Tank tersebut diduga merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua. Lah, berarti kalau misalnya ini baru ketemu rodanya aja, ini kemungkinan tanknya masih ada di dalam ya? Pas lagi mau gali rumah lagi ya? Ya, cobalah lu gali di rumah lu, siapa tahu lu nemu helikopter. Siapa tahu kan? Ah, oke lah kalau begitu. Next.